Halo guys, masih main-main di sawah ya, karena ini ramai sekali di jalan ini. Orang-orang pada hilir mudik, ada yang dari toko, ada yang dari pasar, ada yang baru jualan, ada yang pokoknya macam-macam guys. Ada yang pulang sore, baru kerja itu kan. Pokoknya yang penting sehat dan selamat sampai tujuan. Nah, ini jalan ini baru diperbaiki nih, pinggir jalannya ya. Masih bagus. Ditambah lebar, supaya lebar. Jadi kalau untuk simpangan kendaraan tidak sempit ya. Ini tiap harinya di jalan ini ramai, walaupun ini jalan di kampung ya, tapi ini adalah seperti jalan utama keluar dari kampung. Wah, banyak anak-anak pada trek-trekan ya. Jangan dicontoh ya guys ya, kalau naik motor itu harus hati-hati, jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat di jalan. Oke. Kita menuju ke sana. Wah, ini kering, nggak ada airnya ya sawahnya. Biasa ini karena habis musim padi ya. Di sini biasanya tanamin kacang hijau nih. Ini nanti ke sana-sana itu banyak sekali kacang hijaunya. Ujung sana, sawah ujung sana itu di desa sebelah sana itu nanti kesananya ada sawah lagi, sama ditanamin kacang hijau. Ramai sekali pada malam-malam sore. Aduh, anak-anak kecil pada oke guys, suasana sore yang terang seperti ini nih, banyak sekali anak-anak nih dan motor. Ada jalan-jalan, ada yang kemana itu anak jalan-jalan ya, ya pokoknya ya, ya ke arah tujuannya lah. Tuh.
Di sini ramai sekali ya guys ya, kalau sore ini, walaupun di jalan kampung. Nah. Kendaraan yang lewat. Oh. Ini paretnya tidak ada airnya. Kalau hujan di sini penuh airnya ini, sampai kadang-kadang meluap ke ini, ke pesawahan. Tapi kalau pas musim terang seperti ini ya, ya ini kering sekali, sampai tanah pun apa dia ya, meletak apa ya, bukan meletak itu, karena terlalu kering, mungkin terlalu panas, nggak ada airnya. Oke guys, jalan-jalan lagi. Pokoknya tetap jalan-jalan sambil menikmati terang sore ya di pesawahan. Pesawahan yang di dekat desa. Cuacanya cerah sekali. Jadi asik buat jalan-jalan. Jalan-jalan sambil melihat orang pada lalu lalang ya di jalan ini. Udah gelap kan guys, mataharinya udah mau tenggelam. Oke sobat-sobatku, terima kasih ya yang sudah menonton video ini, video jalan-jalan di pesawahan. Karena terang sore jadi asik untuk jalan-jalan sambil menikmati keindahan alam, keindahan pesawahan, dan juga sambil melihat orang-orang yang pada lalu lalang di jalan ini. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.